Bawaslu hari ini mengikuti rapat pleno terbuka untuk memperbarui data pemilih berkelanjutan periode November pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di kantor KPU Kabupaten Probolinggo. Acara dimulai sejak pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Rapat pleno terbuka dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode November 2020 digelar di ruang pertemuan KPU Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran komisioner KPU, Sekretaris Kasubag Program dan Data, Kodim dan Kapolres Kabupaten Probolinggo, serta turut hadir Ahmad Nasruddin Latif, Komisioner Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Probolinggo hadir pada siang hari ini adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo benar-benar dilakukan untuk pemutakhiran sehingga nantinya dalam hal daftar pemilih ini tidak ada masalah di kemudian hari. Kami berkesempatan mengundang dari pihak Kodim dan Polres yang sebelumnya, dan juga Dukcapil yang sebelumnya kami hanya mengundang dari Bawaslu. Kenapa kemudian kami undang dari pihak Kodim dan Polres? Karena terkait dengan pemilih yang alih status. KPU menyampaikan update pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode November 2020 yang tersebar di 24 kecamatan dan terdapat penambahan sejumlah 2.491 pemilih pemula dan 589 pemilih baru. Bawaslu memastikan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara menyediakan brosur yang dapat diakses melalui website KPU untuk diisi secara online bagi pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman EKTP. Kegiatan rapat pleno berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo melaporkan.